Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi kalian semua yang menonton video ini dimanapun kalian berada. Semoga selalu sehat dan rezekinya lancar, amin. Kembali lagi bersama gue, Game Ada, di game Lego Marvel Super Heroes. Kemarin kita di video yang lalu udah memakai full squadnya Fantastic Four plus Nick Fury untuk melawan Green Goblin, dan Green Goblin berhasil dikalahkan. Sekarang, apalagi misinya dan siapa lagi karakter yang kita pakai? Lanjut aja, ikutin terus. Kemarin tuh di video sekilas kita lihat kita make Iron Man sama Thor. Kita mau kemana ya ntar ya? Mau kemana? Mau misinya apa? Siapa musuh yang kita hadapi? Kita harus selalu siap sedia. Dr. Doom are heading out over the ocean, possibly looking for more cosmic bricks. We need you to fly out there and find them. Kita akan mencari Loki dan Dr. Doom. What is Brother Loki thinking, associating with this villainous Doom character? Shall bash some sense into him. Mari kita terjun bebas. We need to find him first. Oke, kita terjun bebas dari helicarrier menuju kota New York. New York kalau nggak salah. Untuk mencari Loki dan Dr. Doom dibantu bersama. Sono, weh. Oh, kita akan masuk ke ini nih, kapal ini. Kapal atau kapal selam atau markas mengapung apapun itu, silakan Maria Hill. Shield research submarines are extremely useful for taking the fight to bad guys while underwater. These subs feature advanced tracking equipment, ideal for locating enemies or items of interest. Oke, jadi kita akan masuk ke Shield Research Submarine atau kapal selam risetnya Shield ya. Apa yang akan kita lakukan di situ? Where exactly are you sending me on my date with Thor? A Shield Research Submarine. Nah, ini dia. Kapal selamnya. Siapa yang suka makan kapal selam, silakan bergabung di sini. Wow, keren banget. A research vessel covered with weapons. That's deceptive labeling. Deceptive labeling. That is not our research sub. Duh, bukan punya Shield, terus itu punya siapa? Kenapa mereka nembakin kita, coy? Wah, ini punya musuh nih, tapi belum ketahuan ya siapa musuhnya gitu loh. Akan kita cari tahu bersama dengan Iron Man dan Thor. Dah, Spider-Man akhirnya dia muncul lagi setelah sekian lama. Don't tell me. You got here on a really long spider line. No. You're not the only one that can fly. Compliments of Mr. Nick Fury and Shield. Oh, pakai helikopter. Fit you with a rocket propelled iron suit if you like. Sounds heavy. Saatnya kita masuk ke kapal penjahat ini. Thor, Iron Man, dan Spider-Man. Yeah, is it the maid's day off? What a mess. Well. Ada Iron Man, berarti saatnya kita memakai. Ada Iron Man, ada Thor, ada Spider-Man, berarti saatnya kita memakai serangan-serangan jarak jauh yang sangat dahsyat. Some kind of weapon or sharp object to trigger it. Oke, apa yang harus kita lakukan? Tidak bisa. Bentar. Sepertinya harus ada yang dihancurkan. Ataukah harus menghancurkan itu? Ah, kan benar.
Kalau kira-kira buntu maka harus lihat sekitar, siapa tahu harus ada yang dihancurkan seperti ini. Set. Oke. Kita harus menyusun aliran kelistrikan. Oke. Oke. Sudah tersambung listriknya. Bukan nih. Ya, listrik untuk ngalirin air. Oke. Api sudah berhasil dipadamkan. Sekarang saatnya kita las pintunya. Kita las pintunya supaya kita bisa punya jalan masuk. Ya, ya. Oke. Ayo, pakai spider sense. Spider sense again. What is it? Oke. My spider sense again. What is it? Oke, dua kali spider sense yang digunakan untuk mengalirkan air kembali. Oke, nice. Kita alirkan airnya untuk ke manakah itu? Oh, untuk itu. As. Nah, spider sense lagi. Ayo Spider-Man. Kita butuh kemampuanmu yang sangat sensitif itu. Hup. My spider sense is tingling. Oke, kita tarik ini supaya bisa memadamkan api yang ada di sini. Ser. Nice. Good job, Spidey. Api pun padam, saatnya kita melakukan penghancuran. Yes. Nah, baru kita bangun menjadi sebuah ini untuk Thor, jatahnya Thor ya, yang ada hubungannya sama PLN kayak gini nih. Ya. Kita minta tenaga dulu dari langit untuk kemudian kita setorkan ke kedekatan kayaknya. Sini. Oke. Great, let's go. Let's go, ayo let's go. Udah sabar gua mah. Jangan kamu berani melawan Dewa Petir Thor ya. Kalau tidak mau ditumbuk menggunakan palu godam dari Thor. I'm trying to concentrate and you're making all this noise. Get them boys. Dr. Doom masih belum kapok ternyata melawan kita semua. Disangka kita takut. Muter-muter dah badan lu. Ah. Pada gak kapok-kapok. Oke, lawan ini nih. Kawan-kawan ini nih. Oke, ini kita harus ngapain nih? Harus penghancuran kayaknya. Kalau penghancuran kita pakai ini aja nih. Duh, sorry. Bentar. Kita harus ke... Ah, itu dia. Ayo, terbang dulu. Nah. Nice. Oke. Fishing trawler. Nice. Ayo, Thor. Kita berdua kan bisa terbang, Thor. Kecuali Spider-Man. Ya, kita energi dari langit lalu kemudian kita salurkan ke lubang ini. Apa nih? Ada lengan robot raksasa yang ada di situ. My spider sense again. What is it? What is it? Oh, ini kita harus menarik ini untuk kita jatuhkan atau kita buka mungkin ya. Nah. Oke, kita harus bikin sesuatu yang akan dilakukan oleh Iron Man. Oh, kita harus nyetir ini. Kita ngambil itu dulu lah. Nah. Ini. Oke. Udah selesai, kita sekarang ke sini. Jus. Kita aliri
air ini dengan kelistrikan hijau untuk membuka jembatan. Wah, keren. Buka jembatan aja keren, coy, coy. Siapa yang setuju kalau buka jembatannya itu keren-keren? Caranya tuh ada aja. Padahal cuman buka jembatan nih. Oke. Kita ledakan nih kayaknya. Meledak semua, listriknya mati semua. Saatnya kita mendatangi pintu yang tadi tertutup. Iron Man and Human Spider. The way is open. Oh, itu kaca. Nah. Terbang. Nah. Oke. Ini apa nih? Oke. Sini. Hadapi aku, siapapun itu. Dr. Doom, di mana kau, Dr. Doom? Oh, ini Dodok, Mondok. Mondok. I am designed only for conquest. Enggak peduli, sini. Nothing can penetrate my psionic force field. Turun dulu, turun, turun. Kita serang pakai laser ya supaya cepat. Jus. Oke. Supaya cepat ya kan. Ayo sini turun kalau berani. Mungkin kita harus membangun sesuatu ya di platform sana. Kita perhatikan baik-baik. Ayo, kita tembak dia. Sini lo, kita setrum. No, my power is draining. He's down, attack. He's down, attack. Oke. Ih, yah, telat coy. Kita telat. Harusnya tadi kita bisa pakai serangan jarak jauh, malah gak dipakai. Mali. Iya lo, kena lo. Ayo, kita pakai laser kematian. Malah kita yang mati, coy. I am not done yet. Here I go again. Aduh, dia sakit perut ternyata. Oh no, not again. Ayo. Ah. Ih, gemes gua. Ayo sini, dia sakit perut lagi tuh. Iya lo. Sini. Sini. Modok, I can't believe this. You're such a disappointment. Ayo Modok. Takut mau back mau front. Mulai dia sakit perut lagi.
It was it enough? Akhirnya Modok KO setelah dia sakit perut berkali-kali. Dia lari lagi sih, Dr. Doom. Pakai kapal hiu. Wah, dia berhasil melarikan diri pakai apa namanya, kapal selamnya, coy. Wah, nggak dibiarkan lari. Kita butuh bantuan. My telekinesis can separate water molecules. Oke, nice. Kita dilindungi oleh perisai ungunya dari Jean Grey. Dalam laut pula, gila, gokil. Wah, kapalnya si Dr. Doom ini nih, karam ketiban reruntuhan yang tadi. Nah ini. Nice. Never saw this coming. Jean, how long can you keep this bubble stable? Ayo Jean, cepet Jean. I can keep you safe for now, but my power is focused on this force field. Keep me safe. How can we be so far underwater and yet protected by the mind of a mere mortal? Oke, ini kita harus kemana? Tor ini Tor. Palu godamu Tor. Palu godam dahsyat dari Tor yang hanya bisa dipegang oleh Tor. Oke. Kita susun ini untuk menjadi sebuah bintang laut Patrick ya. Oh, Patrick bisa ngetuk pintu. Spider-Man berarti. My spider sense is tingling. Kita tarik Patrick ya. Oh, nangis Patrick-nya, coy. Nah. Incoming. Must be around here somewhere. Keep them off me. Jangan sampai dia mengganggu Jean Grey. Karena kalau dia ganggu Jean Grey, maka perisainya ini akan terbuka. Aduh, lama banget. Ayo sini. Siapapun yang ganggu Jean Grey, yang mengganggu teman wanita kita ini, ya kan, akan kita singkirkan. Jarvis, any sign of that research sub? Doom was inside when the tanker blew. Kita jatuhkan ini. It's as though he may have been caught in the destruction of the tanker, sir. I am detecting another vessel not too far away from your coordinates. Tor, hajar. Ish. Oke. Okay. Gila, langsung rubuh satu gedung, coy. Gila. Ayo. Eh Jin. Seperti biasa kita lindungi Jin Grey. Jangan sampai dia terluka atau lecet sedikit pun sepori-porinya. Nah. Iya loh. Nah. Siapa lagi yang mau datang? Sini. Bilang jangan coba ngelawan. You humans decorate your ocean floors with statues. The rubble strewn look is very in right now. Kita hancurkan ini. Tor. Saatnya kamu menjadi sebuah tukang bangunan yang memukuli tembok, Tor. Oke. Siapa yang punya palu kayak gitu di rumah? Mungkin bisa dicoba. Jangan. Ditembakin mulu. Kita laser itu si tangan gurita supaya dia mau menjatuhkan tiang, dan tiangnya bisa jadi jembatan buat kita.
Dan lagi-lagi ini membuktikan bahwa bikin jembatan ada berbagai macam cara dan caranya keren-keren, ya kan? Yang tadi pakai drone bawah laut, wes sekarang kita pakai something close by. Tiang bawah laut. Buset. Beribu macam cara untuk bikin jembatan penghubung. Ini suaranya kalau didengerin pakai headset enak nih, ada suara-suara hewan laut. Mungkin kalau yang takut bisa jadi creepy ya. Tapi tidak terlalu menakutkan kok, guys. Loh. Kita masuk lagi ke kapal selamnya. Kita rebut kembali kapal selam. Gila. Gemanya sampai ke apa? Sampai berhasil meruntuhkan batuan-batuan di sekitarnya. Saking dahsyatnya palunya, coy. How about you just open the hatch? Nah, buka aja, tinggal diputar pakai diketok-ketok, buset. Nah, itu kan ada cara lebih easy peasy. Really? With the banging? Really? Dia aja heran. Hey Doc, why do you need all those cosmic bricks? I don't share my plans with insects. How about a god then? Gak mau berbagi informasi ya, kita ketok aja ya kan. Orang jahat, tidak perlu kita ampuni, tidak perlu kita kasihani. Oke, what's next? Apa nih, ada satelit di luar bumi? Hancur. Kenapa bisa hancur? Ini siapa sih? Delicious ini nih. Kembali lagi ke bawah laut dengan kapal selam yang sudah kita kuasai, kapal selam yang berbentuk hiu. Siapa itu? Aduh. Siapa tuh? Wah, kapal oleng, Kapten. Apa yang terjadi, Kapten? Baru mau ngopi. Tuh kan? Jindri, ada apa, Jindri? Oh, patung Liberty yang isengin kapal kita bersama Magneto. You need to mind your manners around a lady. Wah, Magneto ini emang dahsyat banget kekuatannya. Bukan? Sampai patung Liberty bisa dikontrol sama dia. Kapalnya diangkat. Yah, cosmic brick-nya diambil lagi sama Dr. Doom. Dibawa kabur lagi deh. Tuh kan? Kuat banget Magneto-nya. Dilempar lagi kapalnya. Buset. Wah, jatuh ke tengah kota New York. Now, the only other thing we need is... Yes, yes. It's on my to-do list. To-do list. Wah. Dia udah dikontrol sama Magneto. Otaknya si ini, patung Liberty. Gimana dong? Gede banget musuhnya. Tambah gede aja. Silver Surfer masih tergeletak di helicarrier. I know why you're Silver Surfer. But I'm still not sure what Loki and Doom want with your boss. Reed Richards and Hulk are ready to stop Lady Liberty. Are you sure you want Wolverine on this operation? I know cooperation isn't in his nature, but we need him. Okay, we need him. We need Wolverine into this mission. You'll need a plane to follow Magneto and, I can't believe I'm even saying this, the Statue of Liberty. Oke teman-teman, video yang kali ini sampai di sini dulu. Hari ini di video ini kita udah menjalankan misi bersama Thor, Iron Man, Spider-Man dibantu Jean Grey, misi di bawah laut merebut kembali kapal selam Riset, kapal selam risetnya milik Shield yang tadi dikuasai Dr. Doom, tapi sayangnya di akhir video kapal selamnya diambil, dirusak sama patung Liberty yang dalam pengaruh Magneto. Nah, ini sepertinya kita harus melawan patung Liberty-nya. Kayak apa keseruannya? Makanya
Tonton terus bersama gue tentu saja Game Hada. Jangan lupa untuk selalu ditonton, di like, di subscribe, dibunyikan loncengnya demi kemajuan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.